harus ada aturannya ya? Iya, dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Oh, dari 1 ya? Kan, Tuhan, Dewa, sampai Tong. Oh, dari sana? 5, 6. Oh, 6. Wow. Semoga kawan-kawan yang di luar sana bisa melihat suasana malam Imlek di Selat Panjang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat jumpa kembali bersama channel saya Restore82. Di video kali ini saya akan berkeliling kota Selat Panjang malam Imlek ya. Malam pertama ya, jadi saya akan ambilkan setiap hari buat kawan-kawan semua ya, yang tak balik Selat Panjang tuh bisa melihat lah ya suasana kota Selat Panjang pas malam Imlek tuh macam mana. Nah, jadi yang baru gabung saya ucapkan terima kasih, semoga kawan-kawan terhibur dan tetap selalu sehat, dimurahkan rezeki di tahun 2023 ini ya. Dan terima kasih juga pada subscriber saya yang selalu setia menonton video saya, semoga selalu bermanfaat dan selalu terhibur ya. Sekarang kita di simpang 4 lampu merah menuju ke jalan Dipon, belok kiri. Oke, kita belok. Jadi setiap malam orang-orang Tionghoa tuh yang rayu di Selat Panjang tuh dia akan berkeliling di Selat Panjang nih. Dari jalan Imam Bonjol terus jalan Dipon sampai ke jalan Kartini, belok lagi. Jadi seperti itu kawan-kawan ya. Jadi semoga video saya ini bermanfaat yang bagi kawan-kawan orang Tionghoa yang tidak balik ya. Jadi bentuk Selat Panjang tuh macam inilah. Mantap sekali. Oke, ini Pak Polisi jaga, semoga selalu sehat. Karena dia hujan pun dia tetap jaga ya. Apalagi pas hari besar Imlek ya. Alhamdulillah. Oke, kita masih di jalan Dipon. Karena ini ramai sekali. Malam pertama ya, kita belum tengok nanti malam kedua dan malam puncaknya. Itu hari raya ke-6. Waduh, ramai sekali, Bro. Ini di depan Hotel Indo Baru. Sangat ramai sekali. Wow, luar biasa sekali. Kita lanjut lagi menuju jalan Banglas ya. Jadi suasananya tuh hujan. Ini rezeki ya buat kita semua. Jadi sepanjang jalan kawan-kawan bisa tengok lampu lampion. Ini simpang Kartini, simpang 4. Terus di sebelah kiri saya itu simpang Pembangunan dulu. Oke, kita lanjut lagi menuju di jalan Imam Bonjol. Jalan Imam Bonjol lengang. Karena ada banyak yang jalan ke depan ya. Ini betul-betul tengah malam. Saya tepatnya di jalan Imam Bonjol dan hampir jam 12 malam ya. Jadi kawan-kawan bisa tengok suasana di Selat Panjang tuh macam gini kawan-kawan ya. Masih pesta kembang api. Masih di kawasan Jalan Ayani, nya tuh di Tepekong atau Pihara. Ini macam gini. Belok ke tengah. Dan ini masih menunggu jam 12 ya, kawan-kawan. Ramai betul nih. Tengok. Oh. Betul-betul ramai. Tengoklah. Jadi kalau saya mohon maaf kalau video saya ini agak gelap karena posisinya tuh jalannya gelap, memang buat gelap.
agar lampu lampionnya tuh kelihatan contohnya. Di sini yang ada semua ini dia menunggu mercon dari tepekong yang di tepi laut nih. Bus tengginya ya? Mana? Kayaknya posisi ini enak ya? Belum jatuh ya, Jor. Masih menunggu ya, kawan-kawan ya. Karena ini udah jam 12. Oke, kawan-kawan semuanya. Nampaknya kita tunggu-tunggu kembang apinya tak ada. Jadi yang ramai-ramai tadi di sini bubar. Tahun ini nampaknya kembang api tak ditayangkan ya di Jalan Ayani ini. Oke lah, kita putar lagi karena udah kosong. Sini pun udah jam 12, tengah malam ya. Saya ambilkan video ini buat kawan-kawan semuanya. Namun nampaknya tak ada lah kembang api ya malam ini. Oke. Ini kita ambil, kita masuk lah ya. Bang, boleh masuk bang? Masuk bang yuk. Kena ambil video. Ini mana nih kameranya nih, kok belok-belok nih? Kita fokuskan dulu. Ini kita di dalam vihara terbesar di Selat Panjang. Wow. Ini apa ini? Jadi bisa tengok ya bawahnya, atasnya. Bos. Foto bisa? Boleh ya? Cacai. Cacai. Masukin bisa foto. Iya. Ini cacai? Handphone. Handphone. Video. Mana beli? Juan. Bapak. Baru beli ya. Cantik ya. Cantik ya. Boleh masuk ya? Ya. Oke, kita masuk ya. Jadi kita nak masuk ambil video tampilan utamanya kecil gini kawan-kawan ya. Kita bisa tengok kanan kirinya. Terus atasnya, atasnya boleh tengok ya. Kita bisa tengok atasnya macam gitu. Bos, izin masuk bos. Ini kita izin sama bos nih. Terus kita tengok samping bawah. Tidak ada apa-apa lagi. Masuk lagi. Kita maju. Bos, numpang ambil video ya bos ya. Lihat-lihat boleh ya. Nih, kita pas. Bos mau nanya bos, ini vihara yang paling besar di Selat Panjang ya? Panjang, iya. Apa namanya bos? Topekong. Topekong apa namanya? Tulisan Hoanjong. Hoanjong. Jadi ini pas raya besar aja boleh dibuka bos ya? Iya. Oh gitu. Ini kan lebaran Imlek. Iya, lebaran Imlek besar ya. Oh, ini apanya bos ya? Boleh tahu bos? Macam apa semua apa itu dewa. Oh gitu, gitu ya kawan ya. Kita masuk lagi. Siapa nama bos ya? Nama siapa? Nama Indonesia. Iya, nama Indonesia, Indonesia. Nurdin. Nurdin, kalau ya. Nama orang Tionghoa ya? Shanghai. Shanghai. Oke, kita izin ya Pak Shanghai ya. Kita mau lihat-lihat. Nah, foto-foto ini sejarah nih. Oh kalau ini ya? Nah ini sejarah nih, 12 12 ya, nah, sejarah Paris 12. Oh ini di kanan. Ini ya kakaknya, ini sejarah dari Tionghoa ya. Sebelah sana pun 12. Ini kita tengok dulu sini. Ini ada 12 sejarah Tionghoa. Bos, numpang ambil video bos. Oke kakaknya, kakak bisa tengok, bisa baca. Saya pun tak tahu baca tulisan dia macam mana ya. Yang jelas ini di Tionghoa terbesar di Selat Panjang. Oke, kita tengok lagi sini. Ini macam gini bentuk dia. Tuh orang ini lidi sembayang ya. Bang, misi bang ya.
arah Tionghoa. Jadi, ada alasnya kan kawan ya? Dia pakai alas. Dia menggunakan alas, menggunakan lidi. Ini. Itu caranya kawan-kawan ya. Jadi saya di dalam betul ini posisinya. Bisa kawan-kawan lihat. Jadi ada yang tukang ngarahkan ya untuk kemana-kemana gitu. Aduh. Ini saya baru sekali juga ya untuk masuk di dalam biara ini ataupun tepekong ini ya. Warnanya harus ada aturannya ya? Iya, dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, dari 1 ya? Kan, Tuhan, Dewa Tepekong. Oh, dari sana? Ini apa nih? Dari ujungnya, Tuhan itu. Oh, dari ujung sana 1, 2 berarti ini ya. Oh, ini 3. 4 yang di atas ya? Ya, 4 ini baru 5, 6. Oh, ini 6-nya. Semua ditunjuk, kita tengok sini. Kita maju. Jadi besok kalau bisa adanya kesempatan, kita bisa ambil videonya lagi. Oke. Jadi macam itu ya kawan-kawan ya. Yang baru gabung saya ucapkan terima kasih. Selamat bergabung, selamat menikmati video ini. Dan selamat hari raya Imlek ya, tahun kelinci. Sini ada juga patung dewa ya, 12. Terus ini ada juga. Kita masuk ke sini ya. Oh, di dalam kita lebih dekat ya, tengok. Boleh masuk ke sini sih dok? Masuk ke situ boleh? Boleh boleh lew isi wak ya. Kita nengok terus kita tengok di dalamnya. Balik lagi, kita permisi balik sama yang penjaga yang bekerja di sini ya. Bos, thank you bos ya. Sama-sama. Saya pamit pulang dulu. Ya, oke. Bang, isi bang ya. Ya. Makasih, bang. Bos, thank you. Hai bos. Mana bos? Misi ya, makasih. Oke. Okay. Bos nih. Keluar lagi kan kawannya. Jadi macam itu untuk tuh ada 3 pintu ya sana. Jadi kita keluar yang dari tengah-tengah. Lagi sini kawan-kawan ya. Oke, kawan-kawan terima kasih yang sudah menonton video saya hari ini. Saya tepatnya tuh di dalam vihara terbesar di Selat Panjang. Jadi bentuknya macam ini kawan-kawan, bisa kawan-kawan tengok. Oke. Nah, semoga kawan-kawan orang Tionghoa yang di luar sana bisa terhibur. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi yang sudah menonton video saya. Macam gitu ya. Ini tampilannya. Di sini ada loncengnya juga ya. Di lonceng sampai ke atas.
Jadi kita keluar kawan. Kita keluar dari sini terus. Pak. Terbaru. Yang Imlek ini 2023 saya akan ambil terus buat kawan-kawan semuanya ya. Di situ ada merchant. Oh, di sini larinya ya rupanya. Kita tunggu-tunggu di lekong besar tak ada. Oke. Rayu kita ya, rayu. Wow, my God. Wow. Wow. Oke, kita balik. Ini kalau saya tunggu sampai pagi pun tak habis-habis ya. Asap kawan-kawan, asap. Oh my God. Tengok TV ya. Ini bakar-bakar semuanya. Oke. Ini dah asap semua ya kawan-kawan ya. Ini bak ramai lagi ditunggunya. Tuh lagi bakar-bakar. Aduh, bakar-bakar dia. Lagi ini jalan Kartini kawan-kawan ya. Ini jalan Imam Bonjol. Oh my God. Woi, ke atas bro, ke atas. Oh my God, my God. Ampun. Jadi kita tengok besok pagi kalau bisa ya. Karena saya besok pagi nak kerja juga. Kalau sempat saya ambilkan, kata sempat saya mohon maaf. Karena video saya ini akan durasi panjang-panjang ya kawan-kawan ya. Untuk video Imlek.